Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Gregorius Ronald Tanur, anak politikus yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya divonis bebas. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan seluruh dakwaan yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR RI yang menjadi terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, divonis bebas. Dalam amar putusan, majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tuahdamanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP atau ketiga ke satu pasal 359 KUHP dan kedua pasal 351 ayat 1 KUHP. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harly Siregar. Selamat sore, Pak Harly. Apa kabar? Kabar baik. Selamat sore, Mbak. Baik. Pak Harly, dari tuntutan 12 tahun penjara menjadi vonis bebas, tanggapan pihak kejaksaan seperti apa? Nah, kami melihat bahwa putusan ini tentu sangat tidak beralasan dan tidak berdasar. Kenapa? Yang pertama, bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan perkara ini dan apa yang sudah diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nah, yang kedua, kalau kita lihat bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara ini telah mendakwakan terhadap terdakwa dengan beberapa pasal pidana yang boleh dikatakan berlapis, ya. Nah, kalau kita lihat hukumnya bahwa hakim dalam mengadili dan memeriksa satu perkara didasarkan pada surat dakwaan. Oke. Surat dakwaan tentu disusun berdasarkan berkas perkara. Nah, tetapi hakim seharusnya dari fakta-fakta yang ada dalam proses persidangan bisa menggunakan salah satu pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang sangat berlapis itu. Nah, tetapi kan kita lihat bahwa putusannya justru menyatakan baik dakwaan pembunuhan, dakwaan penganiayaan berat, dakwaan kelalaian dan seterusnya justru diabaikan dan dinyatakan bebas. Nah, sehingga kami merasa bahwa putusan ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasar. Baik, Pak Harly, pertimbangan dari majelis hakim. Yang pertama ini karena tidak ada saksi di lokasi dan kemudian yang kedua karena korban dinyatakan meninggal karena alkohol. Menurut Anda ada yang janggal dari pertimbangan hakim ini? Nah, disinilah hakim hanya melihat dari satu sisi. Ya. Seharusnya hakim harus melihat ini secara holistik, secara komprehensif dari semua fakta yang ada dalam berkas perkara dan telah terungkap dalam selama proses persidangan itu. Nah, misalnya apa? CCTV yang ada itu memberikan bukti yang lebih terang bahwa terhadap korban ada bukti bahwa korban terlindas oleh mobil. Iya. Yeah. Nah, yang kedua, ada bukti visum et repertum yang menyatakan bahwa korban kematiannya karena ada luka di sana. Nah, sehingga jika misalnya hakim hanya melihat dari sisi bahwa tidak ada saksi yang langsung melihat atau karena pengaruh alkohol, saya kira ini kurang tepat. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat secara logika hukumnya dan fakta-fakta yang ada, bahwa pada saat kejadian ini kan antara korban dengan terdakwa itu berada pada waktu dan ruang yang sama. Ya. Kemudian ada fakta yang menyatakan percekcokan antara pelaku dan korban. Kemudian korban melakukan pelaku melakukan penamparan, ya, atau pemukulan terhadap korban. Nah,
termasuk yang apa yang ditunjukkan oleh CCTV dan visum itu, ya. Okay. Nah, sehingga kalau kita lihat fakta-fakta ini, seharusnya hakim melihat ini harus lebih komprehensif. Dan perlu saya sampaikan, Mbak, bahwa dalam ilmu hukum pidana, pembuktian itu ada yang disebut dengan cutting beweis, ya. Jadi pembuktian berantai dia. Jadi kalau misalnya seseorang ya dilihat berlumuran darah, misalnya contoh ini, lalu ditemukan parang yang berlumuran darah, lalu ditemukan mayat katakan misalnya di dalam kamar, itu tidak ada saksi, ya. Tetapi ya, dari sisi cutting beweis ini akan mempersatukan fajel-fajel menjadi satu rangkaian yang utuh, sehingga seharusnya kepada terdakwa ini tidak bebas. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Harly Siregar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Mohon maaf sekali waktu kita terbatas sore hari ini, dan publik juga menantikan langkah selanjutnya dari Kejagung terkait vonis bebas yang janggal ini. Terima kasih Pak Harly, salam sehat.